13 pengungsi Rohingya sempat memasuki kota Pekanbaru pada pekan lalu. Hal itu pun menjadikan pihak terkait menjaga ketat empat pintu masuk yang ada di kota tersebut. Bahkan dikelar patroli rutin untuk menjaga kedatangan Rohingya. Dikutip dari Tribun Pekanbaru.com, hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi 1 DPRD Pekanbaru, Sigit Iwono, pada Minggu 17 Desember. Ia mengingatkan semua pihak agar bisa mengantisipasinya. Sigit menyarankan agar empat penjuru pintu masuk kota Pekanbaru harus dijaga. Ia menyebut dilakukan patroli rutin untuk mengantisipasi masuknya Rohingya. Selain itu, warga Pekanbaru juga perlu mencurigai plat nomor non-BM, termasuk mobil pribadi yang non-BM. Lebih dari itu, lagi Selator meminta dukungan masyarakat untuk sama-sama menjaga Kota Pekanbaru dari kedatangan pengungsi yang tak jelas. Masyarakat bisa melaporkan ke pihak kepolisian atau paling tidak memberikan informasi tentang hal-hal yang mencurigakan. Sigi juga menegaskan, dalam masa pemilu harus menjaga Kota Pekanbaru tetap tenang dan aman. Ia berharap jangan sampai kedatangan para pengungsi akan mengganggu warga lokal. Oleh sebab itu, Sigit menegaskan jangan sampai ada lagi pengungsi Rohingya yang masuk ke Pekanbaru. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.